Yo, hello sobat, kembali lagi dengan aku sini Febri Adesanan. Kali ini kita bakal main Minecraft lagi guys, seperti biasa. So, tapi sebelum itu mungkin kalian bisa like dulu video ini kalau kalian suka dengan video ini. Dan kalau kalian belum subscribe, kalian bisa klik tombol subscribe-nya dulu guys. Alright, di video kali ini kita bakal lanjutin map yang kemarin, yang Illusion map ya kan. Kemarin kita udah yang ke-16, sekarang kita bakal lanjutin yang ke-17, 18, 19, dan masih banyak cuy, masih banyak banget yang bakal kita lakukan. Jadi kita bakal lanjut dulu yang yang 17 ya kan, kemarin kali ini kan yang terakhir kemarin yang Herman Great. Nah sekarang yang 19, yang ke 19 sih, yang ke 17. Oke, nanti kalian bisa komen di bawah, di antara illusion yang bakal kita lewati ini mana yang menurut kalian bikin pusing guys, bikin kalian bingung ya. Kalian bisa komen aja di bawah guys. Yang keberapa guys, yang mana guys, kan ada namanya di sini kan, nanti kalian sebutin aja di komen di bawah guys. Oke, kita bakal lanjut di sini, ada hybrid vision. Di sini kita udah masuk ke sini dan start the illusion. Please don't move around once illusion has started. Return. Oke, kita disuruh diem dan tekan F1. F1 itu gini, jadi nggak kelihatan tangannya ya. Oke, kita bakal langsung start aja, start dan F1. Kita disuruh nggak boleh gerak apapun guys. What? Pindah? Ini pindah atau gimana cuy? Ini jadi hijau, jadi kan hitam semua kan? Jadi merah. Tapi tangannya masih emas ya? What? Ini cuma pindah-pindah doang sih sebenarnya. Ini apa ini? Oh, ini jalan keluar ya? Oh, ini yang tadi guys. Ini yang tadi ternyata guys. Ini cuma pindah-pindah doang tadi cuy. Nothing special ya. Aku nggak tahu itu illusion apa ya kan. Kalau kalian tahu kalian bisa komen aja di bawah. Tapi pas lagi pindahnya itu agak bikin pusing cuy, bikin kaget gitu ya. Bukan pusing sih, kaget cuy. Oke, kita lanjut lagi di sini yang selanjutnya itu ada ice cream sandwich. Namanya ice cream cuy. Siapa yang di sini cita-citanya makan ice cream sandwich? Oke, kita bakal lanjut lagi di sini. Satu ice cream sandwich or two spread apa nih sep spread piece. Oke, maksudnya. Ini es krim dengan apa namanya ya? Tengahnya itu es krim, terus di atasnya itu kayak apa namanya? Sandwichnya gitu guys, yang bakal membungkus. Kayak Oreo gitu guys modelnya guys. Waduh. Bukan ternyata guys. Wait. There is di belakang ada juga cuy. Ini ya yang sebenarnya. Bentuknya aslinya gini cuy. At least this one is real. Aslinya kalau kita lihat dari posisi ini itu bentuknya kayak yang seperti ini. Tapi ternyata di sini cuma kotakan gini doang guys. Ini sebenarnya bangunan jauh ya. Bukan bangunan guys, cuma gini doang kayak tiang ya kan. Ini tiang di sana ada titan. Waduh. Ini jadi Attack on Titan cuy. Oke, di sini kurang lebih kalau misalkan dilihat dari sini itu bakal seperti ini guys ya kan, tapi sebenarnya enggak cuy. Keren juga tuh dari sini ya, perspektif ya. Kalau illusion itu mainnya perspektif guys, atau sudut pandang gitu ya. Oke, kita langsung lagi. Di sini ada the barber pole. Oke, barber tempat cukup. Ya guys, gerak-gerak ya, gerak-gerak guys. Dari kalian gerak-gerak nggak sih di sini, kayak kelihatan gerak-gerak gitu kalau aku. Nah, di sini kan kelihatannya 3D kan guys. Di sini kelihatannya 3D, tapi misalkan kita turun ke bawah, kita bakal coba cek. Ini ada apa ini penjelasannya? Requires a plugin to move in game to click below to watch it move. Maksudnya? Click this to next to. Kita disuruh buka websitenya bodoh. Suruh buka YouTube-nya cuy, malas bener lah. Tapi kalau kita turun ke bawah di sini dan ternyata dia malah menjorok ke bawah guys. Jadi kalau dari atas kan dia kelihatan kayak menonjol ke atas gitu kan, tapi ternyata dia menjorok ke bawah guys. Ternyata dia tergali ke bawah gitu ya. Tuh, kita balik aja, kita lanjut aja. Alright, kita bakal lanjut lagi. Di sini ada number chance. Waduh, namanya number chance, mengubah nomor ya. Oke, ini nomor 1. Apa yang bakal berubah? Di sini ada tulisannya ternyata guys ya. 1 atau 2 tergantung dengan di mana kamu berada. Oke. Kalian lihat di sini kayak yang sebelumnya guys. Sebelumnya kan ada juga yang zombinya pertama kecil, terus tiba-tiba pindah posisi jadi besar. Nah, itu
kayak gini guys, ini juga konsepnya sama. Di sini kelihatannya nomor satu kan, ini satu kan, kalian ini satu ya kan. Tapi misalkan kita pindah ke sini, dia jadi dua guys. Gimana ceritanya guys? Hanya pindah posisi doang, dia berubah jadi dua. Ini satu, there we go. Dan kalau kita lihat dari dekat, ternyata dia bentuknya seperti ini guys. Dua, kalau dari sini dua, kalau dari sini satu ya. Ini bentuk apa sebenarnya? Bentuknya aneh cuy. Oke, kita lanjut lagi di sini. Jadi cukup keren, cukup bikin bingung juga. Oke, ini namanya hidden lattice. Oke, kita bakal cek gimana hidden lattice. Biasanya penjelasannya di sini ada penjelasannya di sini. Do you see a diagonal lattice? Oh iya, ada bulat-bulatnya. Apakah? Oh wait, Minecraft kan nggak bisa bulat cuy. Kok bisa di sini jadi bulat-bulat gitu? Harusnya kan main kotak-kotak-kotak-kotak gitu kan. Everywhere I go, I see kotak-kotak gitu. Oke, kita turun dulu. Aku bingung. Di sini ternyata apa, guys? Kotak, cuy. Padahal di sini kotak, cuy. Karena di sini kotak bentuknya kan. Ini kotak, cuy. Tapi kalau dari atas jadi bulat, cuy. Bukan? Bikin bingung, guys, ini, guys. Aduh, ini lurus banget dah. Keren, cuy. Kita dari atas kelihatannya bulat. Tuh, dari sini aja udah kelihatan bulat, cuy. Lingkaran, bukan bulat ya. Kalau bulat mah 3 dimensi. Lingkaran cuy, jadi lingkaran gini cuy. Oke, ini cukup lumayan keren juga. Apakah ini bikin kalian bingung atau enggak? Kalian bisa komen di bawah. Kalau aku sih bikin bingung guys. Dari atas kelihatannya lingkaran gini, terus ke bawah ternyata kotak cuy. Waduh, Minecraft memang kotak harusnya cuy. Tidak bisa yang namanya lingkaran atau bulat gitu sih guys. Oke, di sini tadi hidden lattice. Kita bakal lanjut lagi. Di sini ada yang ke tadi berapa sih? 17 ya. Sekarang 18 ya. Oke, 18 ini mungkin yang terakhir ya. Nanti kita bakal lanjut lagi di video berikutnya yang 19, yang ke 20 malah 20. Oke, sampai 20 doang ternyata. Jadi kita bakal bagi dua aja partnya. Nanti kalian bisa tungguin aja di video berikutnya yang lanjutannya itu gimana ya. Oke, kita bakal lanjut ke 18 dulu. Stretch apa ini? Stretch board checker board. Oke. Wait. Ini kena. Ini gerak-gerak gak sih? Di kalian ini gambarnya gerak-gerak gak sih? Sumpah pusing cuy, aduh. Coba, aku kalau lihat gini suka bikin pusing gak? The illusion appears to be stretched upward. Iya guys, ilusinya kelihatan kayak menonjol ke atas cuy. Kalian lihat gak sih? Kayak naik ke atas gitu loh, naik ke atas gitu guys. Jadi kayak gunung kan bentuknya kan mengerucut gitu ke atas. Nah ini bentuknya mirip gitu cuy. Oke, kita bakal coba cek ke bawah. Bentuknya sebenarnya datar doang guys. Aku yakin sebenarnya cuma datar doang. Ada yang kotak persegi, persegi panjang. Sudah yang gede banget. Waduh. Coba aku kalau lihat hitam putih gini jadi pusing serius cuy. Alright, kita bakal lanjut lagi di yang berikutnya. Di sini ada Changing Tin. Oke, apa itu Changing Tin? Di sini apa tulisannya? The blue looks different, but it the same. Go check. The blue looks different, but it same. Oke, di sini ada warna biru kan? Kalian lihat di sini ada warna biru. Tapi sebenarnya itu dia warnanya sama. Kalian nggak percaya? Coba kita cek ya. Mana? Ini biru kok, padahal. Wait, ah? Huh? Biru cuy. Apa yang maksudnya apa sih? Coba ini aku nggak paham guys. Apa yang beda? Oh, ya aku tahu guys. Di sini yang itu tuh itu kelihatan biru muda. Di sini kelihatan biru tua yang ini kan. Yang itu kelihatan biru tua. Yang ini kelihatan biru muda dari atas ini. Kalian lihat nggak sih? Kan warnanya kayak yang itu biru muda, ini biru tua. Padahal itu sama guys. Sama warnanya, birunya sama guys. Kita bakal cek. Nah, seperti ini. Biru muda dua-duanya guys. Ini karena yang sini itu menyatu dengan warna pinknya guys. Jadi agak menggelap gitu jadinya ya. Oh gitu guys, main warna di sini cuy. Waduh, biasanya kan kalau tadi kan sebelumnya kan main-main posisi gitu kan, main apa namanya sudut pandang. Nah di sini kita mainnya warna cuy. Tapi kok di sini banyak village-nya cuy. Siapa yang cita-citanya pengen tinggal di village itu? Jadi kayak itu cuy. Oke, kita bakal kembali lagi di sini. Animation. Oke, animation guys. Apa ini guys? Kita bakal cek. What? Ini kayak hancur gitu. Ini apa cuy? Animation. Alright. The sliding layer above covers and under covers the image below. During this movement you will see the image below animate. Apa ya sih? Apa
yang bawah itu kayak anime gerak gitu. Enggak lah ya, enggak gerak nggak sih? Di sini ngomongnya during this movement you will see the image below animate. Animate dia bakal beranimasi gitu. Enggak ya kan? Di sini biasa aja cuy, enggak berubah-ubah gitu. Katanya bakal berubah animasi mas. Tapi aku keren, aku malah kagumnya itu apa namanya warna. Aku malah di sini kagumnya gara-gara bentuk apa namanya warnanya itu keren cuy. Oh iya guys. Oh, jadi ini numpuk gitu enggak sih? Numpuk ya warnanya ya. Oh iya guys, ternyata numpuk beneran cuy. Tak kira nggak bakal numpuk. Oh, jadi sebenarnya ini gambarnya bener gini tapi oh iya, aku paham guys maksudnya yang tadi itu gimana. Oke, tadi kan di bawah kan itu yang apa namanya gambar yang di bawah itu kan kayak ketutup ditimpa ya kan, ditindihin sama blok-bloknya gitu. Tapi kalau dari atas sini dia kelihatan kayak gimana ya, kayak nggak numpuk gitu guys. Jadi kayak gerak-gerak gitu guys. Iya nggak sih gitu maksudnya? Ya bukan gitu ya. Kalau kalian paham, kalian bisa komen aja di bawah gitu maksudnya gimana. Oke, kita bakal balik lagi. Di sini yang selanjutnya ada word change. Word change. Oke, some. Apa penjelasannya di sini apa? Thing will appear as some or thing based on few angel. Oh. Oke, di sini kan tulisannya some kan, tulisannya S O M A di sini kan dari perspektif ini kan. Tapi misalkan kita pindah ke sini yang ke thing, maka dia berubah huruf jadi thing. Ini kita dari atas ya. Kalau tadi kan kita dari sana kan, dari mana sih sana ya, samping sana. Nah, kalau kita dari atas bakal berubah teksnya jadi thing, guys. Waduh. Gimana itu? Kita bakal lihat lagi di sini kan tulisannya somengan. Coba kita cek itu bentuknya aslinya gimana, guys. There you go. Ternyata seperti ini, guys. Ternyata di bawah sini ada garis-garisnya ini buat nyambungin kalau misalkan kita lihat dari atas gitu, guys. Nah, ini kan tadi gimana sih? Gimana sih tadi? Nah, gini kan jadi thing. Tapi misalkan kita dari depan sini dari some. Woo, main keren juga ini. Yang kayak sebelumnya sih sebenarnya ini. Jadi kalau dari angel yang berbeda bakal berbeda hurufnya guys gitu. Oke, kita lanjut lagi yang terakhir guys. Ini ada rising wall. Oke, rising wall. Press F1, look and walk forward. Oke, look and walk forward. Oh, wait, what was that, guys? Block gets smaller further the way from the fire. Jadi dia kayak muncul beneran, guys. Padahal aslinya mah enggak, cuy. Kita bakal coba lihat, nggak bisa lihat ya. Gimana cara keluarnya, boy? Aku pengen lihat keluar itu gimana. Oh, di sini. Oh, jadi gini, guys. Sebenarnya, guys, bentuknya, guys. Sumpah ini. Keren banget serius, ini yang terakhir malah bikin keren ya. Bikin keren, yang paling keren. Kita lihat lagi guys, aku suka guys animasinya guys. Smooth banget guys, kita bakal lagi press F1 buat ngilangin ininya, tangan kita turun. Jang. There you go. Wow, keren guys ini guys. Oke, menurut kalian gimana guys? Yang paling bikin kalian pusing, yang bikin kalian terkejut, bikin kalian kagum itu yang mana guys? Kalian bisa komen aja di bawah ya. Oke guys, mungkin cukup sekian aja ya untuk video kita kali ini guys. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe ya guys. Jangan juga lupa. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya di video underscore arinsoh24. Keep coming in the video. Bye-bye, see you next time.